Bro niko kan bagaimana cara nopo bertaninya, terus berternaknya, kehidupan di dapurnya dari saking ibu-ibu kados pundi, kehidupan sehari-harinya kados pundi lah. Meniko ingkang kepengin dipun buktekaken tidak hanya sekedar nopo nggih informasi dari niko. Ingkang acara meniko dikemas atau diberikan judul nggih menika ngenger samin. Nah, kang dilampahi kados kandhane Mak Ayu niku dipengi jereng kisrai dapen kemarin panahta nyolong jupuk nemok mboten asal. Renah metenah ngeten asal. Sing dilampahi saban trimo ngalah ben cepet niku. Ini sing dilampahi niku. Emang ngerasa buka muka. Saya begitu masuk ini jujur kula saking jero atine. Kula mirsa kula ningali panjenengan niku benten. Dari aura wajahnya beda, kenapa? Ternyata niku wow, ada nilai-nilai yang dipertahankan, kejujuran, menjauhi iri dengki serai, muncullah aura kebaikan dari penilaian semuanya. Sehingga saya perlu banyak belajar dari sedulur sikap pengawalan mereka. Dengan tujuan dan harapan, kita ingin lebih memperkenalkan khususnya generasi muda masyarakat Blora tentang keberadaan sedulur sikap ingkang wonten mriki, ingkang wonten sumber. Karena kita menyadari ada tadi nilai-nilai kearifan lan nilai-nilai luhur yang masih perlu kita pertahankan dan kita sampaikan ke generasi muda. Sehingga ngenger samin nanti rencananya garis besare peserta ingkang saking generasi muda nanti kita minta untuk tinggal di sini ya apa adanya, ini enggak apa-apa, justru ini yang kita cari ini. Apa adanya masyarakat sini, kemudian nanti anak-anak itu bisa belajar tentang nilai-nilai itu, karena kalau kita merasakan justru yang seperti sopan santun, kemudian jujur, kemudian bertutur kata dengan baik, menjauhi iri dengki, itu justru yang sekarang ini harus kita tanamkan ke generasi muda. Sehingga kita ingin juga memperkenalkan dulur sikap yang ada di sini. Intinya nyuwun tulung kayak Pak Panjenengan sedaya, mungkin mungkin sakit biantu kepareng menawi ngenger samin mangkeh September saged kelaksanan wonten ingkang ndherek mriki nggih kersane belajar teng saben nggih kersane belajar nggih mriki tiyang bareng nggih menapa-napa napa rutinitas yang ada di sini bisa dirasakan oleh masyarakat Blora khususnya yang generasi muda. Syukur-syukur wonten ingkang saking luar Jawi napa luar Blora pengin mengenal lebih jauh tentang sedulur sikep mangke saged nderek wonten mriki. Terus ngaten nggih, karena sedulur sikep itu adalah komunitas masyarakat yang ada di Blora yang perlu kita sampaikan ke masyarakat Blora lainnya, sehingga tidak ada masyarakat yang mempunyai pemahaman konotasi samen atau nyamen, tidak. Justru kalau kita ingin tahu lebih jauh tentang sedulur sikep ini, banyak nilai-nilai leluhurnya yang perlu kita sampaikan, kita unggulkan dari sini, dan kita teruskan ke generasi muda yang ada di Blora. Kenapa Sengki tindak ke sedulur sikep tiap hari ini pun? Berarti sedulur sikep nyambut damel tani saben dinten nggih gerakanipun nggih petani. Nanti mungkin nek sedulur kepengin sinau kalih sedulur sikep nggih. Nek sak pinrimo napa anane sedulur sikep panggenane ngeten iki. Ngeten iki panggenane nyambut damel nggih. Banjir kaos nggih mana sanggara. Terima kasih.